Oke guys, sebelum kalian menonton videonya, kali ini gue ada info terbaru coy, yaitu gue memiliki channel baru, yaitu namanya itu Higgins Gaming Andro. Jadi itu adalah channel kedua, ya itu bukan channel utama tapi channel kedua. Jadi namanya itu Higgins Gaming Andro guys, jadi disitu gue akan mainin game Android yang dari requestan kalian guys, atau enggak yang main gue mainin sendiri guys, tapi gue gak bakalan terlalu sering upload di situ karena itu bukan channel utama coy, waduh ya. Dan dia nama channel itu Higgins Gaming Andro lagi. Hello guys, welcome back to channel Higgins Gaming Craft dia. Minecraft Pocket Edge lagi, dan kan gue bakalan main map kiriman dari kalian lagi guys, yaitu map kiriman Kuningan Asri Games. Siap kalian, gue bakalan nge-showcase map kiriman dia guys, dan kata ini mapnya ini bergenre parkour. Jadi udah langsung aja gue showcase dah, karena gue juga gak terlalu beli banyak yang parkour karena gue gak terlalu pro coy. Waduh, oke, jadi yaudah langsung aja kita enjoy map ini. Kalau kita baca dulu dari sini, welcome to map parkour kocak all emlis. Waduh, emlis coy, harusnya english coy. Waduh, oke, okay, enjoy create map Kuningan Asri Games. So check creator map coy, YouTube ini benar, oke, okay. Ini Instagramnya guys, kalian bisa follow, subscribe and follow, oke, okay. Ini Google Plus ya guys, oke, okay. Dan ini time parkour 15 minutes, oke, okay. Is hard, oke, okay, hard coy katanya. How to play, oke, okay, cara bermainnya. Do not break block, do not cheat. Can play with friends 1 until 5 player. And timer stopwatch, waduh salah lagi coy. It's time 15 minutes less, oke, okay. Do not creative survival and adventure. Oh jadi ini 15 menit ya, gue belum sadar coy, dah tadi baca. Waduh, oke, okay, jadi udah. Map is problem, please fix maps. Can you clean your record video? Oke, okay, bisa, ini udah bisa. Difficulty full, oke, okay, jadi udah. Langsung juga showcase dah, 15 menit coy katanya. Dan press to go sleep. Oh ini buat apa dah? Oh buat spawn point dulu kayaknya. Oh ini warna-warni coy. Oke, kita tidur dulu, gak tahu buat apa. Udah, kita yang mending tidur dulu aja, masa bodoh kita disuruh tidur. Kalau mungkin buat spawn point kali ya, gak tahu juga. Spawn point error coba. Error, waduh. Oke, jadi itu spawn point guys. Ya biar penghias aja gitu. Oke, ini level pertama coy. Lumayan panjang. Ya elah, panjang banget guys. Level pertama itu udah panjang. Oh my god. Oke, okay, responnya di sini. Jadi ini cuma pemanis aja guys. Error, akan error. Padahal tuh komennya bukan spawn point guys, tapi FP title itu dah. Oke, okay, gue lupa. Oke, okay, kita fokus. Fokus, dan ini gue pakai button coy ya, karena bener kalau nggak pakai button itu kita suka jatuh gitu guys, karena salah mencet. Jadi ya udah enak pakai button kalau parkour. Oh my god, kayak lebih enak aja gitu, terkontrol coy. Oke, okay. Oh my goodness. Jatuh lagi coy, gue lupa lompatin itu level 1. Sumpah dah, udah jauh banget. Oh, kita mending ke atas kali ya, oh enggak. Gue pengen di bawah aja dah, lebih enak. Kita gak usah loncat-loncat coy. Ini juga loncat sih. Oh my god. Ayo jangan sampai nge-stuck di level 1. Sebenernya ini gampang. Oh hampir nyangkut guys. Gila guys, tadi gue nyangkut. Hampir nyangkut. Hampir jatuh coy. Tuh kok jatuh berabi dah. Gue ngulang lagi dari awal guys. Mantap jiwa. Oke, mantap jiwa. Nah, bentar lagi guys. Please, bentar lagi. Please, oke, okay. Yeay, akhirnya coy. Level 2, mantap jiwa. Mantap jiwa. Dan ini kita agak naik ya. Oke, mantap jiwa. Oke, kita coba naik lagi. Oke, sini gue masih belajar parkour coy. Mantap jiwa. Oke, mantap jiwa guys. Mantap jiwa. Level 3 coy. Iya ya, lebih gampang. Kalau pakai button ini lebih gampang guys. Lebih gampang ya, karena ya bisa perhitungannya bisa pas coy. Iya ya, bener juga. Kalau parkour itu harus pakai button. Oke, jadi thanks banget buat yang video parkour sebelumnya udah kasih saran. Gua lupa namanya tapi thanks banget dah.
Oke, yeay, akhirnya level 4. Oh my god, belum pernah gue secepat itu. Dan level 4 udah langsung api coba, dan udah 4 menit. Oke, mungkin nanti gue akan speed up. Gak semua coy, karena durasinya kalau ini ada api guys. Skip aja dah karena tetap aja curang lagi guys. Oh my god. Oke, waduh jatuh lagi. Kayaknya gua udah pencet spawn point di sini. Yap, sorry buat Kak Agi dan yap, kok kalian mau ngomongin apa? Ya enggak apa-apa coy, karena gua itu cupu jadi ya maklumi aja dah. Dan ini jambus coba. Jambus coy, ya mending lah. Ini enggak sesusah api guys menurut gua. Karena itu api tuh bergetar-getar layaknya kaktus coy. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, nice. Kelinci juga gak bisa kali kayak gini. Kalian aku udah kecil, oh sekitar 1 menit doang coy. 1 menit doang, dan ini gue ini gak terlalu susah kayak gini. Tapi kalau yang tadi itu susah dah. Kamu namanya api itu. Oh kok masih jauh guys. Mungkin aku udah jatuh dah. Ya emang 1 menit. Oke cuma 1 menit dan gue jatuh guys. Ternyata cuma 1 menit coy. Oke ini harusnya yang ini apa ini sih, invisible apa yang tak terbatas angin ini coy. Waduh oke. Dari sini lagi, mantap jiwa. Tapi kan jalan lagi yang bisa. Ini bisa-bisa ambil jatuh. Mantap jiwa, kita harus loncat aja. Loncat dan nari coy, loncat terus. Oke mantap jiwa, loncat terus. Loncat terus. Ih, ini oke udah main mantap. Udah mulai guys. Kali aja coy. Mungkin ada spawn point dan juga clear water. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Nice. Oh my god. Oke, okay, karena sini ya bisa. Kita potong jalan aja coy. Supaya lebih singkat coy. Supaya lebih cepat juga dan lebih singkat aja biar ini enggak keburu habis, tapi ini sayangnya jauh banget, guys. Oh iya, elah. Lumayan jauh coy. Ini kalau di Winton, kalau di Winton ini
enak guys. Kalau di Windows enak kalau itu pakai keyboard dan pakai mouse. Sadis coy. Oke, dikit lagi guys. Oh my god. Dikit lagi. Oh my god, dikit lagi coy. Oke. Oh my god, dikit lagi. Aku udah mau habis. Aku timur. Oke. Yes. Yuhuy. Susah banget coy. Oh my god, susah banget coy. Gila guys, susah banget. Oke. Oh my god. Untung gua bisa nyampe sini. Tadi susah banget lah mendebar-debarkan jantung coy. Gila guys. Itu bikin jantung berdebar-debar. Oh my god. Oh my god. Pertama kalinya gua bisa guys parkour kayak gitu. Oh my god, sampai capek dah pikiran gua. Waduh. Oke, ini slime block rada susah coy. Slime block rada susah, mantap jiwa. Oke, mantap jiwa. Oh my god. Ini parkour slime block, parkour slime block, parkour api, parkour es itu paling susah dah menurut gua. Kalau ini kalau slime block mantul-mantul gitu guys. Oh my god. Oke, jatuh lagi. Kayaknya harus nge-sprint. Oke, mantap jiwa. Oke, mantap jiwa. Nah ya, loncat itu sambil sprint coy. Karena ini lengket, jadi gak bakalan aduh, terlempar jauh-jauh itu namanya dah. Oh my god. Dan ini tinggal sebentar lagi, dikit lagi. Tapi ya, ini lumayan, gak terlalu buruk. Ini level 7 guys, tapi level 7 itu panjang coy. Level 7 itu susah guys, 7 level. Sumpah dah, dari awal udah susah. Dan yang di api itu gua curang. Jadi gua nyelesain 6 level secara murni, 1 level secara cheating. Aduh, oke. Ya udah 15 menit. Oke, sudah dia. Minecraft ke dalam kali ini. Kalau suka bisa like, comment, share, dan subscribe. Dan mungkin akan juga boleh. Rekan sebelum game ada yang lainnya. Saatnya sudah dia. Bye.